teknisnya. Sampai di hari H pertandingan. Enggak tahu. Ya. Tidak satu pun yang bisa bilang dia aman. Jadi, itu tuh sengaja ya? Iya, karena sepak bola itu berubah. Dinamis ya. Dinamis. Ketika kita bilang dia masuk di starting 11, nanti malam dia sakit. Nggak bisa. Tapi secara umum kan orang tahu. Jadi kalau kita nggak bisa bilang ini harus dimainkan, harus dimainkan, nggak bisa. Begitu juga seperti yang kita bilang, dia di kanan punya pengalaman, punya experience, punya knowledge, ya, punya attitude bagus. Belum tentu juga jadi pemain inti. Karena situasional kan berbeda. Jadi yang bisa menjadikan inti dialah di latihan. Ketika dia latihan menunjukkan performance yang bagus, dengan attitude yang bagus, dengan motivasi latihan yang bagus, disitulah nilainya akan kita taruh. Oh, dia pantas di sini. Jadi nggak mudah mbak bikin pemain harus jadi dream team, nggak mau. Nggak senang bilang. Dan lagi ini ya, karakter tentu sangat berpengaruh juga ya. Apakah dia akan dipakai dalam arti sikap baik, attitude, iya, kan? Kan sepak bola itu kan udah global. Ketika dia punya experience, pengalaman, punya knowledge dia, punya pengetahuan skill individunya bagus. Tapi attitude-nya nggak bagus, mempengaruhi penampilannya. Kan dia harus motivasi, dia respect sama lawan, respect sama pemain, respect sama pelatih. Kan begitu jadi pemain sepak bola. Ketika dia tidak respect sama pemain, habis dia. Jadi dia harus satu kesatuan antara satu pemain dengan pemain. 30 pemain yang ada di Surya itu harus jadi satu utuh. Satu keluarga. Sakit semua. Satu sakit semua. Gak bisa. Oke. Okay. Kalau bayang-bayang kapten tim udah ada belum sih? Ya biasanya yang senior sih, udah kelihatan leadernya sudah ada. Yang senior, yang punya pengalaman, itu kelihatan di lapangan. Ada bisa sebut nama, bayang-bayangnya siapa? Ya, kalau saya bilang misalnya kita sebut Amrizal sekarang, itu kan dia pantas itu ya, jadi kapten. Bukan sama-sama dari Sumatera Barat bukan, bukan. Ya? Ah, tapi apakah dia jadi kapten Surya Jaya? Tentu itu juga. Nah, itu contohnya. Karena, Amrizal karena senioritas, ya, pemain lama.